Kesukaran untuk mendapatkan makanan sihat bagi pengamal kesihatan mendorong Azwan Rosdan membuka perniagaannya sendiri. Diet Fit, permis makanan yang beroperasi di pusat penjaja Kubah Riyad, tampil dengan kelainan yang menyediakan sajian sihat. Bagi anak muda berusia 27 tahun itu, ia selaris dengan aktiviti sebagai jurulatih bina badan sejak 3 tahun lalu selepas bergiat aktif dalam sukan berkenaan. Tanpa diduga, usahanya berhasil apabila produk sihatnya mendapat sambutan yang menggalakkan, terutama mereka yang mengamalkan gaya hidup sihat dengan pengambilan makanan seimbang. Menurut bekas peserta Mister Sarawak 2017 itu, produk yang dihasilkannya adalah 100% daripada bahan organik dan rendah kalori. Antara tercetus idea kami nak mula produk tu, ya antaranya adalah hobi dengan minat kami. Hobi dan minat. Secara asyik langsung juga, sebelum tu kami memang terlibat dalam sukan bina badan dalam kategori main fizik lah. Ya, kami start dalam 2015 dalam bidang sukan tu. Dah ya di Kuching tu memang susah. Temnya memang susah masa cari apa kami cari makanan healthy food. Jadi kami fikir-fikir dah kami supply sikit-sikit dengan member gym, dengan kawan-kawan juga. Dah ya kami anggap dari sia ada peluang, nampak peluang tinggi lah untuk ready meal pakai orang-orang yang bersukan tu. Temnya kami boleh sikit-sikit dah sampai kini tu dah salah dapat gede. Dalam mengusahakan perniagaannya itu, Azwan tidak menafikan cabaran yang dihadapi, terutama dirinya yang masih muda dalam bidang tersebut. Permintaannya memang banyaklah. Sejak dari segi sejak pandemik memang, sebab kami orang ada sediakan package untuk seminggu, dua minggu dan sebulan. Ada jadi, package. Yes. Jadi sebelum tu memang every week lah memang ada orang ambil package. Dah ya walk in pun ada di kedai. Dari segi ya, kami pun ada pola apa pre-order juga. Orang yang order itu, esok memang pola prep terus, itu is prep terus. Okay, cabaran dalam bisnes adanya terlalu banyak juga. Bak kata pepatah, tegal bisa, alah bisa. Ya, susah-susah dulu, senang kemudian. Ya, beza dari dulu dengan selepas pandemik itulah. Dulu memang, kan kami pola semua, prep semua memang ada pasal korbankan masa, korbankan gym dengan family. Jadi kini tu alhamdulillah dah ada kedim, kami dapat sikit-sikit improvekan masa ya. Beliau berharap agar anak muda yang mahu menceburi arena perniagaan perlu mempunyai perancangan rapi. Ini kerana keadaan ekonomi yang tidak menentu akan menyukarkan situasi perniagaan. Namun, ia boleh diatasi dengan strategi yang betul bagi memastikan kelangsungan perniagaan yang diusahakan.